Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dimanapun kalian berada. Live-nya ada di Vision Plus. Ya, live-nya ada di Vision Plus di Prabayar ya. Prabayar, live-nya adanya Prabayar. Ya oke, kita lanjut saja ke pertandingan pertama. Hari ini kita masuk ke babak 8 besar Indonesia International Challenge 2023 pada hari ini ya. Kesempatan hari ini kita akan menyaksikan banyak sekali wakil Indonesia yang tampil di babak ini ya. Ada sekitar 23 wakil yang masuk ke babak 8 besar. Ya, babak 8 besar terbagi menjadi ada berapa ala Indonesia ini? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ada 7 ala Indonesia, berarti otomatis untuk semifinal sudah kita sudah mewakilkan ada 7 wakil di semifinal ya, nantinya ya. Nantinya di semifinal kita sudah ada 7 wakil Indonesia di babak semifinal. Oke, sambil menunggu pertandingan-pertandingan lainnya ini ya, kita saksikan dulu pertandingan nomor tunggal putri. Di sana ada Aisyah Satifa Fatehani yang berhadapan dengan unggulan 2 Lalinar Taiwan di sana ya. Skor sementara ini 4-5 masih untuk keunggulan dari Lalinar Taiwan. Iya, untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung di Cinta Timnas, live score Cinta Timnasnya dari Chelsea. Siang bang, selamat siang Chelsea. Ya, untuk hari ini babak 8 besar ya, untuk babak 8 besar hari ini sudah kita mulai pertama-tama. Setengah 2 mulainya berbobot dalam besar. Ya, semoga saja hari ini dari Mbak Elmi Salon. Selamat siang Bangku, selamat siang juga. Tampil terlebih dahulu ya, nanti selanjutnya pada pukul 1.45 pada kedua untuk Ali Indonesia. Dan ya, untuk kalian semuanya yang mau kalian berada, tetap saksikan bersama saya wasitnya di Cinta Timnas untuk Partai Indonesia International Challenge 2023 yang berlangsung di Gor PBSI Sumatera Utara ya. Sugiyarto. Yang bisa di atas.
ini dia langkah yang pertama, Aisyah Satifah Fateh tadi. Sekali lepas dua, lama. Ya lanjut lagi, ini dia pertandingan antara Aisyah Satifah Fateh Tani berhadapan dengan Lalina Taiwan 6-12. Thank you.
Yuk kita kembali ke jalan yang sekora. Sementara ini ada Aisyah Sativa Fatetani 11-21 tertinggal di set yang pertama. Ya Lalina Caiman ini ngapain juga ikut di challenge ini ya. Tunggal putih berat ya kalau lawannya Lalina. Kita kembali ke jalan skor sementara menjadi 5-7. Tegar Sulistyo unggul dari seniornya yaitu Tommy Sugiarto. Sementara pertandingan lainnya Aisyah Sativa Fatetani 0-1 set yang kedua. Terus kalah bisa pertama tadi Aisyah Fatetani ya dengan 11-21. Kompang aja susah ya. Malah dia susah lawannya. Kita kembali ke jalan yang sementara ini 5-8 kali ini 3 poin. Sulistyo unggul atas Tommy Sugiarto 5-8, 3 poin kali ini Tegar unggul.
Skor sementara adalah 5-9 kali ini, masuk ke keunggulan 5-10. Tegar Sulistyo. Ya, kembali ke jalan skor sementara ini adalah 5-11 interval set yang pertama. Kami Sugiarto tegar Sulistyo link left ada enggak ya? Gak ada. Ya, Aisyah Saf Fatetani ya, tertinggal 5-9. Tommy Sugiarto 5-11. Ya, kembali ke jalan dalam skor sementara ini. Duh, hilang ini kenapa ini? Tommy-nya hilang ini kenapa ini? Oh, cedera Tommy. Ya, sepertinya pertandingan Tommy Sugiarto berhadapan dengan Tegar Sulistyo dimenangkan oleh Tegar Sulistyo ya, karena sepertinya Tommy Sugiarto mengalami retret. Ya, untuk informasi Tommy Sugiarto mengalami masalah pada pergelangan kakinya, jadi Tegar Sulistyo berhasil mengandaskan Tommy Sugiarto setelah Tommy Sugiarto harus mengundurkan diri karena cedera. Semoga saja Tommy Sugiarto tidak terlalu berat cederanya ya. Jadi ya, Tegar Sulistyo lolos ke babak semifinal. Untuk pertandingan lainnya, Isa Sativa Fatetaninya di sana. Skor sementara ini berapa di sana? 6-11. Set yang kedua kali ini. Yang pertandingan lain juga ada ya, Muhammad Reza Pahlavi Safani yang pasangan dengan ganda campuran dari Indonesia lainnya, yaitu Marsili dan Kisto Islami dan Muhammad Reza Pahlavi Safani 16-16. Perguruan hijau ya. Kita kembali ke jalan dalam skor sementara ini menjadi 8-12. Ya, masih ada keunggulan dari Lalina Taiwan. Soalnya 3 ini ya, XD dari tim Thailand ini dan 2 aja. Ya, kita kembali ke jalannya lo skor sementara ini jadi 8-13 tertinggal kali ini.
Oke, ini dia langsung saja kita ke pertandingannya. Tiga wakil Indonesianya ya, ada dua wakil Indonesia yaitu Aisyah Satifa Fatetani berhadapan dengan Lalina Chaiwan 9-14 tertinggal. Ya, pertandingan lain ada Muhammad Reza Palofi Safani dan Marcelia Giska Islami yang berhadapan dengan Tanupat Sabdi dari Thailand. Skornya adalah 17-18 ya. Skor pertama terjadi di nomor ganda campuran court 4. Di nomor ganda campuran di court 4 terjadi pertarungan yang sangat-sangat amat sengit terjadi di sana. Dukungara dunia baik-baik saja. Demi cinta menganggap barang api demi kasih. Mungkin ya, set yang pertama dimenangkan oleh Muhammad Reza Palavi Isafani dan Marcelia Giska Islami. Selamat Giska Islami Martinez. Ya, kita kembali ke jalannya langsung pada sementara ini 11-18 kali ini. Aisyah Satifa Fatetani tertinggal 11-18. Kabeh kenangan sing dilakoni kebayang-bayang nanti kegawa mimpi iso gawe nyaman raja minan duweni hatimu koyo lagi wingi awa dewe. Tommy cedera tadi. Tommy Sugiarto cedera tadi. Retreat tadi Tommy. Kalau nggak retreat bisa menang, yakin aku. Ya, 13-18 tertinggal 5 poin kali ini. Di pertandingan lainnya, Marcelia Giska Islami, Muhammad Reza Palavi Safani, 3-3.
selesai sudah. Untuk Lalinar Taiwan berhasil mengalahkan wakil dari Indonesia 11-21 dan 14-21. Satu wakil Indonesia gugur, dua wakil Indonesia gugur, satu wakil Indonesia lolos. Bilqis kalah sama Lalinar Taiwan. Bilqis kalah sama Lalinar Taiwan. Kita kembali ke jalannya skor sementara ini. Di sana ada Muhammad Raisa Balafi Safani, Marcelia Giska Islami. 6-4 tertinggal 2 poin kali ini. Ya, skor 7-5, tertinggal 2 poin. Ayo, Giska Reza, yuk. Nista Aturi Bojo Sing Krusno Lala Sejati. Dati Rondo skor 8-5, tertinggal 3 poin kali ini. Muhammad Reza Balafi Safani, Marcelia Giska Islaminya. Ya, tinggal ke pengaturan YouTube-nya saja kalau kurang jelas ya. Kalau kurang jelas ke pengaturan YouTube-nya, resolusinya ditinggikan saja, sudah. Ya, di pengaturan YouTube di situ ada resolusi. Ya, di pengaturan YouTube di atas kualitas video. Diklik kualitas videonya. Nah, sudah diklik, klik lanjutan. Nah, itu dia, tinggal pilih yang paling tinggi ya, ya menurut kalian bisa jelas, tinggal diklik aja, jadi deh, jelas insya Allah. Ya, tertinggal 2 poin kali ini, Giska Reza, ayo Reza Giska yuk. Muhammad Reza Palevi Safani, Marcelia Giska Islaminya yuk. Ya, interval set yang kedua dimenangkan oleh Tanupat Satniti dari Thailand.
sejati. Lamaranmu sing tak tampa ya, ini sabar esa yuk, sabar esa yuk, gas yuk, sabar esa lagi. Reza Giska, Giska yuk. Sebelas sepuluh, ya itu dia kembali disampaikan skornya menjadi 11-11, bagus. Ya, kita kembali ke jalan langsung para sementara ini dari 12-12. Ayo Muhammad Reza Palofi Safani, Marcel ya Fiska Islam ya. Sama-sama ki mereka. 12-12. Ini tengah-tengah ini loh, semper banget kan. Ini nunggu tengah-tengah ini hilang ya. Ya, berbalik unggul kali ini menjadi 12-14, bagus 2 poin. Ya, Bapak Teresa Palofi Safani dan Marcelia Giska Islamia. Ya Suhar, Suhar ya, Suhar ini dengar suara saya kan ya. Suhar, kalau saya membacakan komen-komen yang berbobot ya, yang baik-baik saja yang saya bacakan. Kalau komen-komen yang unek-unek hatinya langsung saja ke PBSI-nya langsung ya. Nggak usah di sini gitu loh ya, Mas. Gitu saja. Anda itu dari atas katanya Tommy pensiun aja udah enggak ada peningkatan. Ya udah langsung aja bilang ke PBSI ya, PBSI langsung aja bilang sama Tommy Subiartonya ya, unek-uneknya di sana aja ya. Kalau di sini live chatnya ini hanya untuk mendukung
dan mendoakan yang terbaik untuk wakil-wakil Indonesia ya. Kalau hater-hater apa saya tidak pernah bacakan, kalau komennya komen-komennya nggak kurang baik ya, mohon maaf nggak bisa dibacakan ya. Selesai berarti kita ke lanjut ke sini ya, lanjut ke ini baru mulai loh mas ya, ini baru mulai loh mas. Jadi tolong untuk tidak itulah ya, ini baru mulai. Jangan buat panas ya, jangan buat panas, ini baru mulai, baru mulai, baru banget mulai ya, jangan buat panas hari Jumat ini loh. Saya nggak mau panas sebenarnya ya. Songong kali anda ini. Kalau komennya baik, aku saya bacakan. Namanya kayak gitu kok. Ya, oke, okay. Ini dia skor 16-17 kali ini Muhammad Reza Palvi Salvani dan Marcelia Giska Islaminya 16-17. Ya, saya tunggu komenmu apalagi loh. Suhar. Giska Islaminya di sana. Skor 16-18 hanya butuh 3 poin lagi ya. Saudara Fli Indah nih. Satu, dua, empat, tertiganya main ini gimana dong? Love all.
Ya, kita langsung saja ke pertandingannya kali ini. Tadi menang aja ya. Iya, satu poin lagi Giskayo. Iya, Mama Teresa Palavi Savaninya Marcelia Giska Islami. Ayo, satu poin lagi. Dua puluh. Ya, ada Rafli Ramanda, Indah Cahaya, Sari Camil, Marwan Fasa, Jessica Maya. Kepada seseorang, namun cinta dan kasihku. Skor 20-20.
kau di mancanegara. Kita kembali ke jalan skor sementara ini. Ya, Rafli Indah skor 7-7 kali ini. Kita kembali ke jalan skor sementara ini ya. Aduh, ayo Muhammad Reza Palavi Safani, Giska yuk. Iya, nggak ada untuk siaran live TV-nya, nggak ada. TV nasional nggak ada, adanya Prabayar. Silakan di Vision Plus. Prabayar semua, adanya di Prabayar. Ayo kejar yo. Tadi satu poin lagi lo Giska Racing. Ya, poin kurang jelas. Coba kualitas videonya saja dinaikkan. Kualitas videonya dinaikkan sampai ujung ya, kalau paling tinggi coba. Memang poinnya adanya segini ya. Kecil-kecil. Kita kembali, ada dua Al Indonesia di sana ya. Sudah dipastikan banyak yang wakil, ada 7, sekitar 7 wakil sudah masuk semifinal. Dan ada beberapa sudah nomor tunggal putra ya, tunggal putra sudah satu final. Jadi ini tinggal ini ya, ada nomor ganda campuran, 2 ganda campuran dan 1 tunggal putri ya.
Ayo Rafli Indah yuk. Ini Rafli Indah bagus mainnya kemarin loh, bagus mainnya. Sayang Marceli Giska Islami sama Reza Palevi sangat-sangat tidak bisa diandalkan. Kita kembali ke jalan dalam suara, sementara ini menjadi 6-2. Masih Feral Priscilia El Sarai unggul atas Roy Fallon. Oh, Roy ini unggulan. Bisa untuk ke 5 sektor ya, 5 sektor bisa jadi lolos ya, untuk ke 5 sektornya itu bisa lolos ke babak selanjutnya atau babak final bisa jadi di 5 sektor, walaupun nanti di final kemungkinan paling beberapa yang AL ya, kalau bisa AL Indonesia ya. Ini kalau kor 1 sampai 4 semuanya itu kekecilan kok. Ini aja udah kecil banget kata. Karoliani. Ya makan dulu lah.
Ya, kali ini Mulia El Sadai, ya, Justin Mulia, Venus El Sadai 5-4. Dua pertandingan lain, Raffi Indah tertinggal set pertama 17-21, set kedua 16-13 unggul. Kayla Gabriela Monica 11-17 Monica unggul set Kayla. Oke. Okay. Tadi Nesha sama itu mana? Ya, kita kembali ke jalan dan skor sementara 17-15 kali ini Raffi Dawol
Iya, 65. Ayo Farrell yuk. Farrell sada yo, 65 satu poin unggul. Plus 19 kali ini. Moninka. 77 kali ini. Farrell El Sadai. Kort empat tu siapa ya? Dari Mas Joker MGL, ui. Kita kembali ke Fairless El Sade 88. Ya, 99. Ya, rubber ya. Dua wakil Indonesia rubber XDWS.
11 kali. Kita kembali ke dalam dan sekarang sementara ini Kelala Lagi Agatha ya 21 iya 3 wakil rubber game semua ya sementara itu Yastin Feral Yastin El Sarai 11-13 ayo Skor 12-14. Thank you.
Kembali 13-14, ayo kocar yuk. Ya, kembali kita lalu sama sementara 13-15, tertinggal 2 poin. Yang balik ke jalan skor 14-15, Rai Valeri Malaysia unggul atas Justin El Sarai. 2 poin terbalik tertinggal Justin El Sarai. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oke, kita kembali lagi ya. Di sana ada pertandingan antara Leo Farhan-nya di sana. Ya, kita kembali ke jalan yang skor. Sementara ini Alwi Farhan masih unggul 6-8. Dan pertandingan lain ada Al Indonesia di nomor tunggal putra ya. Di nomor tunggal putra, tunggal putri dan ganda putri ada 3 wakil Al Indonesia. Total hari ini ada 7 Al Indonesia yang main. Al Indonesia adalah 7 wakil ya, 7 wakil yang main Al Indonesia kita pastikan 7 lolos. Yang sisanya malah ada yang kalah tadi, banyak beberapa yang malah nggak masuk ya. Sorry Al Indonesia ini semifinal besok udah ya, per satu tapi pertandingan ketiga masih Jessica Faye yang kalah tadi. Siapa? Feral ya, Feral El Sadai kalah, terus Aisyah Fatetani kalah, dua sudah kalah. Marwan Faiza ini iya, lanjutkan mana ya. Alicia Maisia lanjut ku Krisna Dinugraha lawan Lexan misalnya. Mulai dari ada Indah Dewi, selamat malam, selamat sore Mbak Indah. Ya, gimana ya? Karena perasaan dari itu juga nggak jadi dicat. Kita kembali ke telanjang skor. Kalau banyak yang kalah, nggak jadi sabu bersih. Ya, untuk sabu bersih rada berat loh. Sabu bersih itu rada berat ya.